Presiden kedua Indonesia, Soeharto, lahir pada 8 Juni 1921. Ia memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan sebagai bagian dari TNI. Setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965, ia memimpin dan membawa negara ke dalam era Orde Baru. Masa pemerintahan Soeharto ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Meskipun mendapat kritik terkait hak asasi manusia, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi fokusnya. Pada 1998, tekanan masyarakat dan krisis ekonomi memaksa Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Pergantian kepemimpinan ini membuka pintu menuju demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia. Meski kontroversial, pemerintahan Soeharto memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan stabilitas negara. Ia wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan dan memengaruhi arah perjalanan Indonesia.